Di sekeliling rumah saya semua orang kafir. Bagaimana hukumnya jika kita menjenguk di antara mereka yang sakit? Kematian dan walimahan mereka. Jadi orang kafir kalau sakit, kalau ada maslahatnya kita jenguk dan jadi masalah. Apalagi kalau kita bisa dakwahi, itu lebih bagus ya. Kalau enggak kita tunjukkan akhlak mulia. Kita doakan semoga Allah kasih hidayah sama dia. Kita tunjukkan sebagai hak tetangga, kita datangi dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kata para ulama tidak boleh menghadiri acara kematiannya. Karena dia akan menuju neraka jahanam. Mayat yang menuju neraka jahanam tidak perlu dihormati. Kecuali kata para ulama kalau kita khawatir dengan kemudharatan. Kalau kita enggak datang maka kita itu macam-macam dimusuhi oleh orang kampung, maka enggak apa kita datang karena khawatir kemudharatan. Namun asalnya sebenarnya tidak boleh. Makanya dalam hadis tatkala Abu Thalib meninggal dunia, datang Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah SAW. Kata Ali bin Abi Thalib, "Inna ammaka dhal qad mat." Ini Abu Thalib bilang, "Wahai Muhammad, pamanmu yang tersesat sudah mati," padahal bapaknya sendiri. Ini dalam hadis seperti itu. Kata Rasulullah, "Idzhab fawari." Pergilah dan kuburkan dia. Kata Abu Thalib, "Saya enggak mau. Innahu mata musyrikan." Dia mati musyrik, saya enggak mau kuburkan. Kata Rasulullah, "Idzhab fawari." Kuburkan dia. Akhirnya tidak ada yang menguburkan. Ini Ali yang menguburkan. Jadi darurat. Jadi maksud saya, asalnya kalau orang meninggal kita enggak boleh datang. Karena melayat itu haknya orang muslim. Melayat itu haknya orang muslim kepada muslim yang lainnya. Nah, kalau orang kafir meninggal menuju neraka jahanam, apa yang kita hormati? Tapi kalau ternyata kita khawatir ada kemudaratan dimusuhi oleh orang kampung, maka kata para ulama enggak apa-apa datang dalam rangka menolak apa? Kemudaratan. Dia basa-basi datang.